Sekarang aku on the way kerja ni, aku lalu jalan kebun. So challenge dia kat sini buat botol ni sangat besar. Besar dan bulky. Dan challenge dia untuk lalu celah-celah jam macam ni sangat susah sikit lah. So takes time sikit untuk kita mencilok. Tapi tadi aku lalu-lalu tadi okey lah, boleh lah sikit-sikit. Kita dapat traffic jam yang straight. So nak lalu tengah tu risau. Takut ada yang tak muat lepas tu paksa masuk belok kiri kanan. Tapi alhamdulillah, walaupun motor ni 190 kg, tapi aku boleh manage lagi lah. Motor ni still nimble lagi. Walaupun dia berat tapi nimble. Boleh nimble, kita boleh control kiri kanan, kiri kanan. Haa macam tu. Dan motor dia kan rendah, aku boleh menapak. So dia yakin lah, jadi yakin. Lepas tu aku daripada stop pecut, contoh sampai nak merah, lepas tu hijau, dapat 100 tu, huish, sekejap je babe. Motor ni berat. So maksudnya kalau motor ni dia ringan sikit, engine ni dah power. Ha ni macam tengah-tengah ni kan, kan ruang tu kadang-kadang takut juga. Ha macam ni lah, risau juga. Ha, ada kereta ter lebih sikit masuk. Ha, kena stop sikit lah. Ha gitu. Biasa, tak biasa naik skuter besar. So kadang motor pasti tunggu sikit lah bila aku lalu jam. Tapi torque motor ni 22 something, meter-meter of torque. Horsepower 21 lebih. So motor ni dia torque dia tinggi juga daripada horsepower. Tapi power dia linear sikit. Angin tengah kuat sekarang ni. So windshield ni betul-betul banyak membantu aku untuk menahan angin. So far handle dia smooth lah. Handle dia memang smooth. Lepas tu braking dia mantap. Braking dah kuasa. Depan belakang, depan belakang mantap braking dia. Memang dia gigit ABS tu sesedap je. Haa, ni jalan motor ada banyak corner. Nanti kita try sikit-sikit. Slow sikit motor masuk. Tangan ni corner, bukan nak corner lutut. Corner sesedap rasa je. Aha, sesedap rasa. Sedap, sedap. Serius. Kau lean kau punya body je sikit. Ni corner tajam. Oh, aduh, sabar. So far kalau nak tak bunyi, tak dengar bunyi pelik-pelik lagi. So far exhaust dia bunyi okey. Power delivery dia sampai. Walaupun dia sedikit flat. Skuter biasalah. Memang power dia flat. Pickup ada advantage sebenarnya engine dia ni. Kalau body dia lebih ringan. Tadi kalau bongkok selamat, selamat. Selesa. Kalau body ni lebih ringan lagi, aku yakin skuter ni akan braking ABS berfungsi. Oh, jengkam. Belakang dia jengkam. Memang sedap gila. Kekurangan mesti ada. Kekurangan mesti ada. Kena ada kekurangan sebenarnya, supaya kita tahu apa nak improve kan. Dan kita tahu kenapa kena ada kekurangan tu. Mesti ada, mesti ada sebab. Harga dia 17k on the road. Ha, plus-plus, minus-minus lah. Ha, kurang gitu. Harga body saja 16 untuk kelas 250. Bagi aku skuter antara yang termurah. Antara pula dah. Bagi aku skuter ni antara yang termurah di pasaran untuk kategori 250cc. Sebaiklah kau rendah skuter. Kau tinggi macam S-Max. Oh, narak weh. S-Max aku dah bawa memang tinggi. Dia saingan dengan S-Max. Wush, bang syak. Gila. Sebaik S-Max RT3 saingan dia lah ni. Ni saingan dia ni. Skuter 250 yang jenis-jenis bulky besar macam ni. Itu saingan dia.
Honda Forza. Ah, saya ingat dia. Kalau compare dengan motor-motor N4 atau N4 RT3 lah, paling dekat sekali skuter ni. Ah, dengan S1M apa dah nama dia. Ah, tu saya ingat terdekat dia untuk elegan ni. Tapi aku tak pernah naik motor-motor tu. Susah nak bagi comparison ke orang. Tak maaf lah ya. Ha. Lampu dia bapak terang sebab dia ada 6 LED dekat belah kiri dan kanan. Ada lampu LED daylight, memang terang. Sekejap lagi kita tengok kawasan yang gelap sikit, kita akan tengok lampu tu macam mana. Memang terang. Macam WMoto ES250, WMoto XDV. Cuma S-Max aku dah pernah naik. Motor lain Elegant ni first time. Engine ni, dia teknologi dia daripada Taiwan, Kimco. Taiwan ni memang dia katakan dia expert dalam bidang skuter menikuter ni. So Kimco ni engine yang ada Modenas, memang ambil engine daripada situ je. Dan dia tak tukar nama pun, Kimco tu jadi Modenas ke tak ada. Memang teknologi daripada Kimco. Kat depan tu ada satu jalan yang gelap, kita akan try test. Bagi aku motor tu berat tak apa tau. Jadi jangan tinggi sangat, itu je. Sesuai lah dengan saiz-saiz Asia. Kesian kita orang yang tinggi 16, 15. Naik skuter tak kira tak sampai. Sian kita orang tak dapat nak menikmati skuter. Tapi alhamdulillah Elegant ni aku boleh sampai. Lepas sana ada jalan gelap, memang tak ada lampu. Tapi jalan tu bahaya sebab banyak lubang. Tapi insyaAllah aku dah hafal dalam lubang dia. Tengok lebih tinggi Wish, jauh. Lampu dia pun dah jauh dah. Wah, terang gila lampu dia. Ui, lebar lah dia punya radius. Radius dia lebar. Aku tak payah macam tak payah buka lampu tinggi pun tak apa. Lampu tinggi macam ni. Ui, tingginya sampai kat planet Pluto. Tinggi dia. Tengok dia radius sampai sana. Sampai sana. Memang tinggi lah. Tinggi. Memang besar radius lampu dia. Macam kita suruh spotlight. Tu boleh nampak. Dia punya seluhan dia. Ya Allah. Hui. Kalau orang naik motor sebelah aku ni, dia tak buka lampu lah. Aku tolong cover lah lampu dia. Ada odor. Ada jam. Ada inyak indicator. Sini tak hujan ke? Lepas tu apa lagi ya? Minyak digital analog punya meter. Ada KMH bawah tu. Mileage per hour, MPH eh? So ada dua sukatan kat situ. Sebab dia aku suka lah dia jenis macam ni. Dia ada macam ada tulang, ada ruang. So dia tak macam typical side mirror yang biasa kita tengok. Macam side mirror corner bak, aku corner tanpa rasa was-was Dan dia tak terlalu bongkok sangat. Dia memang tangan aku memang bending all the time. Ini normal position. Sebab aku tak bending, aku tak ada straight pun tangan aku jenis ke tak. All the way bending. So dia selesa. Aku nak pergi beli air je dekat 7-Eleven. 7-Eleven Cafe ni macam untuk nak beli kopi kan. Beli kopi jangan guys.